lagi dengan saya Tania Graini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Dua sopir bus antar kota antar provinsi yang ugal-ugalan di Jalan Raya Solo Semarang, tempatnya kawasan Ampel Boyolali, dicari polisi. Sebab aksi arogan saat mengemudi bus itu sangat berbahaya baik penumpang yang ada di dalam maupun pengguna jalan lain. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua bus tampak beradu cepat mulai dari tanjakan tombak. Usut punya usut, ternyata video yang diunggah pertama kali oleh akun Blusukan Ampel itu direkam sepekan lalu. Tepatnya pada Senin 20 September 2022, sekira pukul 00:30 siang waktu Indonesia Barat. Kapolres Boyolali AKBP Asep Mauludin mengatakan, masih menyelidiki mengenai adanya rekaman video yang memperlihatkan dua bus yang diduga balapan itu. Menurutnya, cara yang dilakukan pengemudi tersebut sangatlah berbahaya. Untuk itu, Kapolres mengimbau kepada pengemudi bus atau pengguna jalan lain untuk tertib dalam berlalu lintas. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.